Okay, hello guys, ketemu lagi sama gue Monopoly. Jadi ini gue lagi main CL. Ini video dadakan seperti video kemarin yang gue pakai bolang. Soalnya gue pengen coba saja sih kalau misalkan pakai Dark Rain terus ketemu sama lawan yang susah itu, kira-kira Dark Rain-nya masih bisa survive atau tidak ya. Kebetulan karena ketemu sama Lily Lonka, makanya gue memutuskan untuk ya udah direkam aja gitu. Pengennya sih sebenarnya ketemu sama ini guys, apa sih namanya? Ketemu sama Crow lagi. Cuman sayangnya gak ketemu Crow. Oke, tapi gak apa-apa, kita pakai yang kita bikin video sama Lily Lonka saja gitu. Bisa sih sebenarnya ya, kayak misalkan mainnya nanti diatur gitu. Cuma kan kayak jelek gitu ya kalau misalkan kita sengaja bikin video terus kita minta teman gitu untuk pakai apa namanya? Untuk pakai itu apa sih namanya itu? Pakai Crow gitu. Jadi mending kita cari lawan walaupun mungkin videonya itu tiba-tiba dadakan gitu. Yang penting kita bisa ketemu sama lawan yang lumayan sulit gitu. Oh, apa itu? Oh, efek berbahaya ya. Oke, okay, gue masih punya satu lapis shield. Lily Lonka-nya itu punya ini ya, punya super shield. Oke, okay, bikin efek berbahaya. Nah, ini gue aktifin ini. Dari double 12, oke, okay, dijamin double ya. Kita pindah ke sini lagi. Dapat dadu double, bagus. Nah, shield dia hilang guys. Shield dia hilang karena terkena itu. Terkena kurung penjara. Dan double lagi. Ini mumpung Sky Island-nya aktif ya. Jadi kita enak kalau mau dadu double gitu. Double 12, pindah lagi ke sini. Ada rabbit marble-nya. Nah, bagus. Kepanggil, guys. Kena discharge. Kita rebut dulu marble-nya, 50%. Ini kalau kalian dengar suara serangga-serangga, ya harap dimaklumi. Ya maklum, kalau misalkan di kampung tuh kayak gitu. Kalau udah malam, pasti kedengaran suara-suara itu. Oke, dapat double lagi guys. Kita pindah ke sini. Panggil lagi, bagus. Nah, kali ini dia menjual kota ya. Tapi dia masih bisa ngelon sih. Ini harusnya kalau kita pakai Dark Rain kayak gini tuh enaknya kita pakai ini, apa namanya? Bubble gitu. Oke, kopi-kopinya nyala. Kita lihat Lily Lonka-nya bakal kemana. Oh, dia kelima guys. Gue punya 3 lapis ini ya, 3 lapis pertahanan gitu. 2 lapis shield sama 1 itu drone shield. Ayo loh. Nah, bagus. Oh, dia sengaja ke situ, pinter. Kita pakai ini. Ke depan 12. Pindah ke sini, kita bisa ngelon ya 2 kali ya kalau ada itu. Shield dia nggak hilang guys. Tukar ke sini. Nah, kepanggil, bagus. Oke, cuman nggak mahal ya, kita kasih mahal deh. Double, oke, nggak double. Pindah ke sini, dapat dadu double, terus pindah ke sini. Nah, kepanggil dia. Oke, harusnya menang sih. Yes. Oke, jadi kesimpulannya Rain lawan Lily Lonka itu masih menang Rain ya, masih menang Rain walaupun jalan pertama gitu tadi. Oke, ini gue masih ada satu nyawa lagi guys. Sudah
menang 3 kali gitu. Sebenarnya karena sebelumnya gue sudah sempat main gitu. Kita lihat lagi lawan. Oke. Kali ini aduh ya Allah. Kalau lawan kartu ini tuh susah ya. Kalau kita panggil tuh justru dia senang. Karena dia bisa ngecat gitu. Oke, kita jalan kedua ya. Oke, obutnya 12. Kayaknya kalah sih. Kalau lawan kartu-kartu seperti ini tuh kecil kemungkinan untuk bisa menang, guys. Tapi nggak apa-apa, kita coba saja ya. Moga-moga bisa menang, guys. Oke, dia pasang trap di pulau terpencil. Double 12. Oke, bagus. Kopi-kopinya nyala lagi. Si obutnya ini exile nggak sih? Oke, Completion Guardian Round. Dia nggak punya exile. Oke, dia ketujuh sekarang. Harusnya kalau pun misalkan dia mencoba untuk ngecat nggak bisa ya, karena ada Star Protection. Double 12. Oke, ada overcharge. Pindah ke sini. Aduh, pecah dadu, anjir. Overcharge itu apa ya? Bisa menghilangkan ini gak sih? Pecah dadu. Ya, enggak dong. Kita ke belakang 3. Lihat ya. Ini kalau berhasil gue panggil tuh, justru robotnya seneng. Nah, kan kepanggil. Tuh kan. Jadi seperti itu, guys. Kalau misalkan kita ketemu sama kartu-kartu yang kayak misalkan obut kayak gini. Kita pindah ke sini lagi. Apalagi kalau ketemu sama obut ataupun Hilda terus marble-nya banyak gitu. Akan sangat merepotkan. Nah, pecah dadunya udah hilang ya. Gue udah gak pecah dadu lagi, guys. Oke, kopi-kopinya nyala lagi. Kopi-kopinya si Dark Rain ini gacor ya. Oke, dia ketujuh. Kita pindah ke sini. Ambil dari double, pindah ke sini. Kita kasih kali 80, guys. Nggak bisa ya. Kita ke belakang 12. Oke, 12. Pindah lagi ke sini. Kita panggil. Oke. Nggak kena panggil ya. Kita ambil ini deh. Kita ambil drone shield ya. Nah, terus nanti kita gunakan si drone shield-nya seperti ini. Terus kita ke depan, kita ambil 4. Ke sini dulu. Gue nggak tahu sih tadi udah dadu udah double 2 kali apa belum. Kayaknya udah sih. Sini. Nah, saya panggil. Ini kalau punya kurung bubble tuh enak banget, guys. Oke. Kita ambil exchange marble. Oke, dia kena kurung ya. Nah, mampus. Oke, ada yang nelfon, guys. Nah, obutnya kalah, guys. Tuh, seperti itu ya. Jadi, kita dua kali lawan kartu yang bagus-bagus dan dua kali kita bisa menang gitu. Tadi lawan Lililon Kaberkostum, sekarang lawan Obut gitu, Obut terbaru gitu. Oke, ini karena ada yang nelpon, kayaknya gue akhiri dulu sampai di sini aja untuk konten gabutnya. Nanti kita ketemu lagi di konten berikutnya ya. Nanti kalian coba komen deh kira-kira enakan pakai kartu apa, guys. Oke, terima kasih buat semua yang udah mampir, yang udah nonton dari awal sampai akhir.
Jangan lupa di subscribe sama di like-nya. Nanti kita ketemu lagi di konten atau di live stream berikutnya. Bye-bye semua.